Pemirsa, dalam kunjungan ke Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menggelar jumpa pers terkait tinjauan arus balik Lebaran tahun ini. Budi Karya Sumadi menyebut Kementerian Perhubungan terus mengevaluasi arus balik hingga hari Senin ini dan sejauh ini pengamatan arus balik dan arus mudik berlangsung lebih baik dari tahun lalu dan jauh lebih lancar meski volume kendaraan jauh lebih banyak. Terus memantau dan mengevaluasi bagaimana mudik aman dan berkesan ini berjalan baik. Sejauh ini overall dapat dikatakan baik ya, karena praktis tidak ada satu masalah yang berarti. Saya sekaligus ngomong tentang beberapa hal dari sektor darat. Hari ini dan besok akan puncak, tapi dari rapat yang kami lakukan tadi dengan Jasa Marga, praktis volume itu bisa di cover dengan kapasitas yang ada.